Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, kali ini saya ingin berbagi resep nasi goreng Korea ala Jawa Tengah. Nah, ini bahan-bahannya, yaitu bahan utamanya nasi sama telur ya teman-teman. Dan telur kuning sama yang putih itu dipisahkan ya teman-teman. Lalu ini bahan-bahan tambahannya. Saya menambahkan jagung manis rebus yang sudah matang. Lalu ini saya menambahkan ada pete, terus lalu menggunakan cabe, bawang putih, terus daun bawang, terus bawang merah. Lalu saya ini menambahkan varian rasa daging kepiting. Orang Hong Kong bilang hai lau. Nah, ini bahan-bahannya. Nah, ayo kita mulai masak. Jangan di skip ya, tonton sampai selesai biar tahu bagaimana nasi goreng Korea ala Jawa Tengah. Cus. Nah, ini nasinya saya sudah racik bumbunya ya teman-teman. Saya menambahkan Royco secukupnya, pak kaldu ayam. Terus ini ada gula pasir secukupnya dan merica bubuk. Terus selalu ini diaduk sampai rata ya teman-teman. Nah, ini nasinya sudah saya aduk sama kuning telurnya dan bumbu-bumbunya tadi. Ingat kuning telur sama putih telur itu dipisahkan ya teman-teman, karena ini rasa khas dari Korea. Tapi saya buat ala Jawa Tengah. Ayo kita mulai masak. Sangat mudah dan simpel kan teman-teman. Nah, silakan dicoba. Nah, ini dijamin anak-anak suka banget. Ini cocok untuk di orang dewasa maupun anak-anak ya teman-teman. Nah, kalau anak-anak jangan pakai cabe, takutnya kepedesan. Tapi kalau anak-anak suka cabe ya nggak apa-apa. Nah, silakan dicoba. Pokoknya wes aku matur suwun sangat sing sampun subscribe, like dan komen. Pokok men mugi-mugi keikhlasane sampean sedoyo sing sampun nonton LC Pasa Ada terus mengikuti channelnya, jangan sampai bosen.
Mugi-mugi diparingi seger waras, panjang umur, dicedhakno rezekine, diadhani sekalane. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Alsipas aja. Hobe. Sampai jumpa lagi.